Informasi kami selanjutnya, Saudara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor. Jaksa menyebut Edi Prabowo menerima suap terkait izin ekspor benih lobster senilai 25,7 miliar rupiah. Pada sidang pertama, Edi Prabowo hadir mendengarkan persidangan secara virtual. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini disebut menerima suap berkaitan dengan izin ekspor benur. Dari total dana suap senilai 25,7 miliar ini diterima dari sejumlah perusahaan. Salah satunya berasal dari Suharjito yang merupakan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama. Atau janji? Yaitu terdakwa melalui Amril Mukminin dan Safri telah menerima hadiah berupa uang sejumlah 77 ribu dolar Amerika Serikat dari Suharjito selaku pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama atau PT DPPP dan terdakwa melalui Amril Mukminin, Ainul Faqih, Andreo Misanta pribadi dan Siswandi Pranoto Lu menerima hadiah berupa uang sebesar 24.625.587.250 rupiah atau sekitar jumlah tersebut dari Suharjito dan para eksportir BBL lainnya. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Menanggapi dakwaan yang dibacakan jaksa, Edi Prabowo meyakini ia tidak bersalah. Edi menyatakan dirinya bertanggung jawab sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, kita jalani aja nanti di persidangan ya. Saya nggak mau berspekulasi. Saya dari awal begitu masuk sini, saya optimis bahwa saya tidak bersalah. Cuma saya bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di kementerian saya. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya. Akan mengajukan eksepsi berarti Pak? Tidak. Sebelum kasus Edi Prabowo sampai ke persidangan, KPK telah menyita sejumlah barang yang berkaitan dengan tindak pidana suap. KPK menyita sejumlah barang mewah dan ATM pasca tangkap tangan terhadap Edi Prabowo pada November 2020 lalu. Tidak hanya itu, KPK juga menyita sejumlah sepeda. Lebih lengkap terkait sidang kasus suap Edi Prabowo akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Jonah, apakah ada hal baru yang diungkap jaksa dalam persidangan kali ini? Ya, selamat petang, Cindy dan Saudara. Memang sidang yang digelar tadi selama kurang lebih 2 jam ada satu fakta menarik yang dijabarkan oleh JPU KPK, yaitu adalah adanya keterlibatan Antam Novambar selaku sekjen dari KKP. Ini cukup menarik dikarenakan tadi JPU KPK menjabarkan beberapa hal yang cukup penting dalam surat dakwaannya, di mana dijelaskan bahwa Antam membuat nota dinas ke Kepala Badan Karantina Ikan, di mana dari dasar nota dinas tersebut dibuatkan bank garansi di salah satu bank BUMN. Tentu saja nanti KPK akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, tentu saja nanti akan melakukan pendalaman, apalagi sebelumnya Sekjen KKP Antam Novambar sempat dipanggil oleh KPK namun tidak hadir dikarenakan alasan sedang keluar kota. Terus saja dari nanti pengembangan dilakukan oleh KPK, terus dari sidang yang nanti akan dilakukan selanjutnya, nanti KPK akan melakukan pendalaman yang cukup penting. Balik ke hal yang tadi, yaitu terkait dengan adanya pembuatan nota dinas, jadi memang dari arahan Edi Prabowo pada 1 Juli 2020, Sekjen KKP Antam Novambar membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina, di mana dijelaskan bahwa ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan ekspor BBL atau benih-benih lobster. Nah, setelah dari adanya nota dinas tersebut, maka diperintahkan Habri Yake selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan Jakarta Kelas 1 Soekarno-Hatta untuk menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan bank garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL. Terkait dengan adanya hal itu, dari Jaksa JPU KPK menyebutkan bahwa terkumpul
uang di Banggaransi yang jumlah seluruhnya sebesar 52,3 miliar. Ini memang cukup menarik dikarenakan memang ada lagi kaitan terkait salah satu staf khusus Edi yang bernama Andreau Misanta, di mana ditegaskan bahwa eksportir BBL diharuskan melakukan penyetoran uang ke rekening Banggaransi sebesar Rp1.000 per ekor BBL yang telah diekspor dan ditetapkan oleh Edi. Padahal Kementerian Keuangan itu belum menerbitkan adanya revisi peraturan pemerintah tentang PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Sehingga ini menjadi hal yang cukup menarik dan nanti akan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Terkait dengan adanya penggunaan dana yang dilakukan setelah adanya terkumpul dana yang cukup besar, memang kita lihat dari mantan Menteri KKP memakai uangnya seperti membeli jam Rolex, membeli sepeda road bike, membayar sewa apartemen, dan juga memberikan sejumlah dana baik kepada penyanyi dangdut, kepada sekretaris pribadinya, dan juga sejumlah pihak. Yang pasti memang dari sidangnya digelar selama 2 jam, terdakwa sendiri tidak mengajukan eksepsi atau pembelaan, dan mereka tetap mengataskan bahwa tidak ada hal yang teranggar dalam kesalahan tersebut. Nanti sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 21 April dengan agenda memeriksa 50 saksi. Cindy. Baik, terima kasih Jonah Monangan melaporkan langsung dari Tipikor Jakarta.